kita akan mengambil RAM karena kita sudah pesan 2 hari yang lalu mungkin di Galaxy Lumajang ya. Sekarang kita akan mengambilnya. Oke. Sampai ketemu di sana. Kita tutup channel api. Anu nih transisi nih. Kita bisa lihat teman-teman, itu RAM-nya masih 4 GB ya. Kita buka dulu teman-teman bautnya, yaitu bautnya di sana. Ini RAM-nya ya, ini RAM Sodim merek Kingston. Nah, lumayan kecil ya untuk RAM PC. Ya memang kecil untuk RAM PC. Enggak boleh besar-besar katanya, enggak boleh. Nah, itu baterai kita copot dulu agar enggak konslet. Ya, akhirnya kita buka dengan hati-hati, bergear full katanya bahasa Inggrisnya gitu. Ya, kita buka. Seperti apakah di dalamnya? Kita lihat ya di sini. Oh yes, seperti ini tampilannya. Ternyata teman-teman, ya itu RAM 8 giganya kita masukkan. 8 giga ya ini teman-teman, bukan 4 giga. Ya sudah plug in. Kalau bahasa Inggrisnya itu plug in, sudah masuk. Terus kita tutup lagi yang rapi ya. Oke, mantap. Ya kan, setelah kita masukkan RAM ya, tentu kita lihat dulu apakah sudah masuk benar RAM-nya. Kita klik start. Oke, R sip. Kemudian ketik dxdiag ya, ini kita akan lihat. Oh yes, itu RAM-nya sudah 12 giga. Mantap. Ngerti pokoknya warnanya itu violet cuma. Oke, teman-teman, kita sudah membeli ya, tadi kita bisa lihat. Gila banget 12 giga RAM-nya. Setelah dari sana ya. Saya itu mampir ke toko game, toko game, terus kemudian saya mau membeli Just Cause 3 dan ternyata game bajakannya nggak ada. Bayangin, game bajakan Just Cause 3 yang grafiknya itu luar biasa keren, dengan minimal game Just Cause 3 itu minimal RAM itu 8 GB. Jadi laptop saya sudah 12 GB. Kemudian saya mau beli, kasetnya nggak ada, original only katanya. Jadi ya beralih ke game lain saja berarti ya. Vlog itu cek, ayo kita cari aja di link IGG shred gamegames.com. Disitu banyak game-game yang bisa kita download. Oke, terima kasih. Jangan lupa like subscribe dan like share dan subscribe ya. Oke, mantap. Dadah.